mic gak bisa masuk ke Zoom kan ya? Iya, harus pakai mic. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur pada malam hari ini. Kita biarpun kita baru sedikit yang datang, tapi kita percaya karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kita. Tuhan memberikan kita kesehatan sehingga pada malam hari ini kita hadir di tempat ini mau mengikuti PA, penalaan Alkitab. Selamat malam juga lu Pak buat Ibu, Bapak Ibu yang ada di rumah. Aku bisa itu ya. Ternyata ada itu. Ya, oke. Okay. Ada ininya yang harus biasanya bebas ini kita kudu biar kelihatan ya. Kita juga malam hari ini mau mengikuti PA. Malam hari ini kalau dibilang tuh ada kebersamaan dan permainan. Ketika udah, saya mau tanya Bapak Ibu, ingat gak sih? Udah 3 bulan berarti ya, setiap bulan sekali. Itu firman Tuhan yang sudah didengarkan Bapak Ibu selama 3 bulan. Ingat gak? Iya, khotbah minggu kemarin aja udah lupa. Tapi yang penting gini Pak, kalau masuk kiri keluar kanan berarti masih masuk ke dalam. Jadi nggak ditolak kiri, tolak lagi balik, nggak gitu. Berarti iya, ada yang nempel lah ya. Iya, mudah-mudahan ada yang nempel lah. Karena kita belajar emang kadang-kadang tuh. Semakin banyak membaca, mendengar, belajar semakin banyak lupanya. Tapi yang penting kita nggak ngingat, tapi kita mempraktekkan. Benar nggak? Iya. Yang penting kita tidak mengingat apa, tapi mempraktekkan. Kalau saya juga suka lupa tuh kalau dibilang bisa tahu firman Tuhan itu ini begini, tapi lupa tuh dari mana gitu ya. Umpamanya dari Lukas ini. Aduh, kayaknya kadang-kadang tuh gak ingat gitu. Lagu juga seperti itu. Bisa nyanyi tapi tahu lupa judulnya. Nah gitu, tapi yang penting kita tetap mau belajar. Kalau hari ini datang, mau ikutin PA berarti masih ada kerinduan untuk mengikuti penalaan Alkitab. Semakin hari kita semakin dalam, semakin mengerti, semakin kuat lah. Maksudnya tuh di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita tidak mendengar, apa yang mau bisa kita tahu? Tapi ketika kita rindu mendengar, mau datang, itu berarti ada sesuatu yang kita mau ingin tambahkan. Enggak cukup hanya di kebaktian. Di kebaktian hari Minggu mungkin cuman di khotbah, tapi tidak bisa menjawab jemaatnya. Kalau di PA kan bisa ya Pak, Bapak Ibu. Biasanya kalau PA kan, biasanya saya lihat tuh ada diskusi. Ada pertanyaan, nanti dijawab sama jemaat. Untuk itu kita semakin bertumbuh, semakin itulah di dalam Tuhan. Gitu. Semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kalau itu, saya tanya Kak David, apa temanya? Karena 3 nih, udah 3 bulan. Jadi kata Kak David, Tuhan memelihara umatnya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memelihara kita. Bukan hanya umatnya yang dulu. Bapak Ibu, kira-kira yang mana sih yang umatnya yang dibilang pada zaman dahulu itu umat yang dikasihi Tuhan? Bangsa Israel. Iya, bangsa Israel, umat yang dikasihi Tuhan. Yang menjawab itu siapa ya? Indah. Oh, Tante Indah. Oh iya. Terima kasih Tante Indah. Sampai saya mikir suaranya dari mana ya? Dari rumah. Oh iya, suara malaikat. Iya, terima kasih Tante Indah. Biarpun di rumah, tapi tetap semangat mau mengikuti. Nah, sebelumnya kita mau bernyanyi dulu lagu pujian kita. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kita bernyanyi dengan sukacita. Boleh berdiri kali ya? Sambil tepuk tangan boleh lah.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setia. Setiamu turun temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dengan lebih bersuka cita, kita angkat lagi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setia. Kita menyanyikan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa dulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa atas kasih setia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Pimpinan, berkat, kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa kalau pada malam hari ini Engkau memberikan kami waktu. Terima kasih Bapa kalau pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami. Biarpun kami hanya beberapa orang, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang dari rumah mengikuti PA pada malam hari ini. Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus memberikan kami kerinduan untuk kami terus belajar akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, menguatkan kami dan menolong kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam kehidupan yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Bapa, biarlah pada malam hari ini Roh Kudus Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami, agar apa yang kami dapatkan Bapa dapat menolong dan memimpin di dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hambamu Kak David, Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi, Kau tolong agar apa yang dipersiapkan kiranya itu dapat menolong kami, menjadi memberikan kekuatan bagi kami agar kami juga dapat terus belajar untuk memuji memuliakan Engkau. Karena kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa dari dosa kesalahan kami agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita kasih setia Tuhan tiada bertara. Karena setia Tuhan seperti tadi yang kita sudah ini, bagaimana bangsa Israel dari dia berangkat dari Mesir sampai melewati laut Tiberau yang di, kalau mustahil lah ya kalau dipikir. Pasti Bapak Ibu juga udah pernah lihat filmnya, bagaimana luar biasanya hebatnya Tuhan, kuasanya Tuhan. Dia dapat menolong bangsa Israel melewati laut Tiberau sehingga mereka boleh menyeberang. Dan
sehingga bangsa Israel luput dari kejaran bangsa Mesir, sehingga mereka sampai di seberang dengan selamat dan orang Mesir malah yang dapat hukuman. Kita akan bernyanyi dari NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jadi kasih setia Tuhan tiada taranya. Setiamu Tuhan.
menyiapkan hati kita Bapak Ibu, Kak David akan memimpin kita. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi meminta pertolongan Tuhan biar memampukan kita mengerti kehendak-Nya. Tuhan, inilah setiap kami dalam malam yang hening ini, kami mau bersama-sama Tuhan belajar dan bertumbuh dalam sebuah komunitas kami ini Tuhan, bagaimana kami boleh melihat Allah yang luar biasa, Allah yang memelihara umat-Nya. Dan biarlah melalui setiap aktivitas yang akan kami lakukan, Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Roh Tuhan yang memampukan. Dan dalam segala hal, biarlah Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya. Nah, selamat malam Bapak-Ibu sekalian, yang baik yang di onsite maupun di Zoom. Begitu ya. Nah, hari ini itu katanya itu kan mau bentuknya bukan PA yang duduk diam dengar begitu kan ya, ramai yang bertanya begitu kan, terus pendetanya menjawab begitu kan. Nah, tapi hari ini kita mau ada sharingnya, ada aktivitasnya, tapi berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari selama 3 bulan ini begitu kan ya. Sebenarnya 3 kali ya, 3 kali ini gitu ya, karena setiap bulan cuma 1 kali begitu kan. Nah, tadinya saya berpikir memang ada yang sama begitu kan ya, yang datang terus selama 3 bulan begitu ya, sehingga saya mereviewnya gampang. Ya inget gak gitu ya, tadi saya tanya Pak Sugarto gak inget gitu ya. Iya sih gitu ya, terlalu lama ya gitu ya, gitu oke. Okay. Ya, nanti saya review sebentar gitu kan ya, terus baru kita akan masuk. Kita akan lebih banyak interaksi dengan teman-teman yang di Zoom, nanti juga akan dipandu, akan sharing juga di sesama teman-teman yang Zoom, seperti itu. Jadi kita akan berbagi apa yang kita hayati gitu ya, dalam rangka kita memaknai perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian gitu ya, ada bagian yang akan kita jalani begitu ya. Yang pertama ada 3 aktivitas sebenarnya, tema gitu ya, tema kecil-kecil itu begitu kan ya, yang akan kita hayati bersama dalam aktivitas kita malam ini gitu ya. Jadi ini harus ada interaktifnya gitu ya. Mengenal Allah dan sesama gitu ya. Nanti kita akan ada 2 hal yang kita lakukan. Terus Allah yang menyertai, nah, itu kita akan main potato challenge gitu kan ya. Terus yang terakhir adalah Allah yang memelihara. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu yang menemani gitu ya, dalam tiang awan dan tiang api, menemani si bangsa Israel yang dari kemarin itu, wah ini bangsa yang tegar tengkuk gitu ya, habis memuji Tuhan gitu ya, karena diselamatkan dari laut terjepit di laut Tebero sama pasukan si Mesir gitu ya, oh lolos gitu kan ya, wah puji Tuhan gitu ya, gara-gara haus gitu kan ya, marah-marah gitu kan ya, terus minta makan gitu kan, nggak ada daging gitu kan, ngomel lagi, terus kehausan lagi, ngomel lagi gitu ya, sampai peperangan melawan bangsa Amalek gitu kan ya, seperti itu. Dan kemudian Tuhan memberikan perintah, 10 perintah Allah gitu ya, itu yang di pertemuan terakhir. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba untuk melihatnya gitu ya, bersama-sama melalui aktivitas-aktivitas ini begitu. Nah, untuk itu saya ingin tahu seberapa kesiapan kita gitu. Nah, beruntungnya yang di onsite itu ya, karena di onsite jadi gampang ngasih hadiahnya gitu. Wah, kalau saya kan selalu ada hadiahnya gitu kan. Tapi kalau di online mau ngelemparnya susah gitu kan ya. Jadi ya maaf gitu kan ya, di online sementara ini lihat dulu, lihat-lihat aja gitu ya, seperti itu. Tapi kalau sharing nanti tetap harus sharing gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya minta tolong semuanya bangkit berdiri. Oh sehat ya. Ya. Ini supaya enggak ngantuk ini ya. Ini udah jam 8 gitu ya. Yang di itu tetap aja gitu ya.
saya juga nggak kelihatan soalnya hitam semua gitu ya. Cuma Oma Enda doang yang kelihatan gitu ya. Oke, kalau sudah silakan duduk lagi ya. Silakan duduk lagi ya. Bukan ngeprank ya, bukan ngeprank ini ya gitu ya. Ada maksudnya gitu ya. Seperti itu. Bentar. Saya itu suka ini, apa namanya, berbagi gitu kan ya. Dibuka dulu, kebanyakan kalau semuanya. Kok susah ya, gak rela gitu. Udah yang lain aja. Udah, ada cadangannya, tenang aja. Iya. Oh ini ada yang lebih panjang. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya punya beng-beng ini ya, nut almond gitu kan ya. Ya. Oke ya, ini kecil-kecil nanti aja gitu ya, sudah ketahuan yang gede soalnya gitu ya. Dikasih yang kecil gitu ya. Saya akan kasih buat Bapak-Ibu gitu ya, yang berdiri terlebih dahulu sebelum temannya berdiri. Dalam hitungan ketiga dari saya gitu ya. 1, 2, 3. Nah, tante dulu. Ya, gitu ya. Kalau itu beng-beng gitu ya kan wafer gitu kan ya. Cuma dilapisi coklat gitu ya. Yang ini semuanya coklat. Wow, oh, apa itu? Dan ada dua lagi, Delphi. Wow, Delphi duo gitu ya. Bisa buat pasangannya atau buat anaknya gitu kan ya. Satunya buat dirinya gitu kan ya. Iya nggak boleh. Sudah dapat jatahnya. Ini untuk yang belum dapat gitu ya. Gitu ya. Kalau yang di rumah tenang aja, lihat aja gitu ya siapa yang dapat. Itu berbahagia karena yang lain berbahagia gitu kan ya. Gitu ya. Hitungan keberapa tadi Bapak-Ibu sekalian? Ya. Ketiga ya. 1, 2, 3. Waduh, sudah ini ya mulai. Ini ya, oke. Terima kasih. Nah, kalau tadi itu meskipun dua tapi pendek gitu kan ya. Ini lebih panjang. Oh, apa itu? Keduri. Oh. Nah, sambil ini apa namanya dikasih minumannya. Nah, minumannya Pocari Sweat. Oh, ya. Oh iya benar-benar pakai mic ya, iya harus pakai mic, sabar. Belum sabar gitu. Iya saking pengen dapatnya ya gitu ya. Yang sudah dapat enggak boleh lagi gitu ya. Ini untuk yang belum dapat. Hitungan ketiga dari saya ya. 1, 2, belum. Masih 2. Oh 1, 2, 3. Hitungan ketiga ya. Si. Saya mundur ya. Masih kelihatan kan? Oke ya. Ya, 1, 2, 3. Oh, siapa ya? Ini sudah mulai radang. Sekali lagi ya. Ya, oh ya. Yuk. 1, 2, 3. Oh, sama bertiga. Aduh pusing saya. Sebentar, kalau sweet jadi enggak ini nanti. 3. Oh, ya. Iya kan 3, langsung bisa gitu ya. Oke, tapi bersamaan ya. Saya jadi bingung, kalau sama-sama cepat gitu kan ya. Wah ini sering olahraga ini. 1, 2. Belum. 1, 2 gitu ya. 1, 2, 3. Tetap Bu Natali yang gitu ya. Oke ya. Oh ya, memang ya usaha itu tidak ini ya. Oke. Tenang aja Bapak sekalian, masih ada yang terakhir. Masih ada, tapi ini yang terakhir ya gitu ya. Nanti bandarnya ini bangkit. Dapat 2 orange water ya. Sama tambahnya silver queen. Wow. Dapat 2 ya. Karena ini tadi sama gitu kan ya, selalu sama gitu ya. Yang ini saya enggak mau cuma berdiri doang, harus melambai. Kok tadi gitu saya pusing deh. Kok sama terus gitu ya. Begitu ya. Harus melambai. Kayak manggil-manggil gitu ya. Seperti itu. Harus semangat. Jadi yang 3 sudah ya. Ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Wah, Ibu cepat. Tante dia dulu. Ya, ini ya. Oke. Oh ngincer ini ya. Ya. Orange water. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya mencoba ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, tapi saya mau ambilnya juga dari insight itu dari Bapak Ibu sekalian juga. Pada waktu tadi saya pertama kali mengajak Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri begitu kan ya. Respon Anda gitu ya. Dengan yang ada hadiahnya lebih semangat yang mana?
Kenapa kok yang lebih semangat yang ada hadiahnya? Oh, yaitu ada tujuan, dihargai, begitu kan ya. Jadi karena kita tahu alasannya kenapa untuk kenapa kita berdiri gitu. Kalau yang tadi gitu kan ya, pada waktu kita mau melakukannya ya kita lakukan ala kadarnya. Enggak enak gitu kan ya, sama yang pembicaranya gitu kan ya, seperti jadi ya ala kadarnya lah gitu kan ya. Ya pokoknya bisa berdiri lah begitu kan. Kalau yang ini dua aja sudah berdiri gitu kan ya, gitu. Ada alasannya gitu. Bapak-Ibu sekalian, semakin ke belakang hadiahnya makin gede, makin banyak, makin bernilai begitu kan ya. Nah, tadi waktu begini kok mau? Tadi kan awal cuma berdiri doang. Kenapa, Bu? Oh, insertnya begitu ya, iya ya. Dan ini nilainya juga sepadan begitu ya. Kalau misalnya saya kasih ini gitu kan ya. Oke, sekarang berdiri sambil melambe-lambe. Ya ampun David, beng-beng ini 1000 perak gitu ya. Ngapain melambe-lambe gitu ya. Apalagi bolak-balik. Tadi yang apa, Cadbury aja berapa kali? 3 kali masih tetap begitu kan ya. Ini ya. Nah, karena itu sepadan gitu kan ya. Dengan nilai yang kita dapatkan nantinya gitu. Nah, kenapa kok saya bicara seperti ini gitu ya Bapak-Ibu sekalian? Karena pada saat kita menghayati gitu kan ya, menjadi pengikut Kristus gitu ya, maka kita harusnya mengenal gitu kan ya. Makin kita tahu alasannya kenapa kok kita ini harus mengikut Tuhan. Makin kita kenal Allah, makin kita kenal bagaimana sifat Allah gitu kan ya, maka kita akan makin dekat gitu kan. Makin kita tahu, maka kita akan melangkah dengan makin percaya, makin beriman gitu kan ya. Tapi kalau kita enggak tahu, kenapa kamu jadi orang Kristen? Enggak tahu ya. Alamu seperti apa? Enggak tahu gitu ya. Maka ya kita akan mudah digeser imannya gitu kan. Tapi kita makin mengenal Tuhan kita, maka makin kita akan teguh di dalam Tuhan. Gitu. Makin kita semangat dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini kita mau melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan bukan hanya bangsa Israel, tapi Bapak Ibu sekalian, ada Allah yang menyertai. Meskipun tidak terlihat kadang-kadang. Bahkan kita sampai bilang, Tuhan kenapa kau tinggalkan kami gitu kan. Tapi apakah benar-benar Allah meninggalkan kita? Mungkin enggak. Mungkin bahkan kita yang melarikan diri dari. Nah, oleh karena itu, saya enggak berpanjang lebar lagi. Kita mau mencoba untuk menghayati yang kitab Keluaran ini gitu ya. Dimulai dari kalau kitab Keluaran ini kalau di ayat yang pasal yang pertama gitu ya, tentang orang Israel yang ada di tanah Goshen gitu kan ya, yang makin banyak kemudian si Firaun yang tidak mengenal Yusuf gitu kan ya, jadi khawatir ini. Wah, ini bisa jadi ancaman ini. Begitu mereka berontak, oh karena terlalu dekat dengan Mesir gitu ya, bisa kalah dan banyak banget kan itu ya, beranak cucu lah gitu ya, jadi banyak gitu kan. Nah terus Firaun ini akhirnya kemudian kan membuat mereka bekerja paksa gitu kan, supaya menghentikan pertumbuhan itu. Tapi enggak gitu ya, makin bertumbuh. Bahkan disuruh bidan-bidan Ibrani itu untuk, wah kalau itu cowok gitu ya, bunuh gitu kan ya, jangan diselamatkan gitu kan ya. Enggak juga, karena bidan-bidannya malah takut akan Allah gitu ya. Jadi makin banyaklah gitu kan bangsa Israel. Sehingga dilakukan cara yang lain gitu ya, disiksa gitu kan sama si Firaun itu gitu. Nah, sampai pada jeritan-jeritan dari bangsa Israel itu terdengar oleh Allah, dan kemudian Allah mengutus siapa? Musa itu. Nah, disitulah mulai kemarin Pak Roni ya, Pendeta Roni berbagi gitu ya, tentang bagaimana akhirnya Firaun mengeraskan hatinya sehingga waktu mengeluarkan itu enggak sekali tulah gitu ya, sudah dikeluarkan, enggak gitu ya, sampai 10 gitu kan. Waktu itu juga Kak Nani ya yang tanya ya, katanya, kenapa enggak langsung tulah yang ke-10 gitu kan, beres gitu ya, enggak usah 1, 2, 3 gitu kan, seperti itu. Gitu. Tapi kan ya, Tuhan punya maksudnya gitu kan, seperti itu. Sehingga sampai pada akhirnya bangsa itu boleh keluar gitu kan, ya. Tuhan yang mendengar keluh kesah bangsa Israel mengutus Musa untuk membawa keluar bangsa Israel gitu kan ya.
terus kemudian dari keraguan, sebenarnya Musanya itu ragu-ragu gitu ya, pada waktu dipanggil itu, kenapa saya ini berat lidah dan segala macam gitu kan ya. Akhirnya Musa menjawab panggilan itu, gitu ya, menegaskan siapa Tuhan Allah yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, jadi mengenal itu ya, aku ada aku itu kan ya. Terus kemudian 10 tulah diberikan kepada Mesir, terus bangsa Israel keluar dari Mesir, peristiwa menyeberang laut Teberau terjadi gitu ya, yang terhimpit tadi itu, dan sudah diselamatkan gitu kan ya, ada peristiwa marah dan Eli airnya pahit dan ngomel-ngomel gitu kan ya, terus kelaparan, dikasih mana sama burung puyuh gitu kan ya, terus di masa Meriba juga protes lagi gitu kan. Jadi kalau kita melihat itu bangsa Israel itu suka ngomel gitu kan ya, kemarin juga dibahas di pertemuan kedua gitu kan. Terus kemudian peperangan dengan Amalek, kalau si siapa Musanya itu mengangkat tangannya gitu ya, terus turun, kalau mengangkat tangannya menang, kalau mulai turun gitu ya, wah jadi mulai kalah begitu kan. Sampai akhirnya Musa disuruh duduk gitu ya di batu gitu kan, terus Harun dan Hur yang akan yang menahan gitu kan, sehingga sampai sepanjang sore itu akhirnya bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua memenangkan peperangan itu begitu. Terus kemudian Yitro mengunjungi Musa, terus disuruh buat kamu jangan ngurusin semuanya, percayakan 10 orang, terus membawai berapa orang, membawai lagi berapa orang, dan akhirnya sistem gitu ya, kemarin pendeta Roni itu ya waktu itu menyampaikan bahwa itulah yang menjadi kayak hierarki begitu, seperti itu. Nah, terus Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, ini yang pertemuan terakhir, karena di Gunung Sinai ini kemudian Allah memberikan 10 perintah Allah yang dibahas terakhir oleh pendeta Stira, seperti itu, begitu. Nah, pada saat kita melihat gitu ya, perjalanan dari awal gitu ya, bangsa Israel yang tersiksa, kemudian didengar, kemudian Allah menyatakan, Allah menjawab dengan mengutus Musa gitu ya, dan kemudian Musa memperkenalkan siapa yang mengutus dia untuk membawa bangsa itu gitu. Tadinya kan enggak percaya si bangsa Israel, Musa siapa kamu gitu kan ya, aku utusan Allah gitu kan. Nah, terus kemudian bagaimana Allah menyatakan dirinya lewat setiap peristiwa-peristiwa itu. Nah, akhirnya gitu ya, hari ini gitu kan, setelah mengikuti perjalanan Musa diutus dan bawa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir gitu kan ya, maka Allah yang seperti apa Anda hayati berkaca dari peristiwa di atas begitu. Nah, saya di sebelah itu ada beberapa gambar yang bisa Anda lihat, dan kemudian kalau Anda menemukan gitu ya, yang sesuai dengan jawaban Anda atas pertanyaan ini gitu ya, setelah berkaca pada perjalanan ini ya, Allah yang menyatakan dirinya dalam perjalanan keluarnya bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan itu gitu kan ya, Anda bisa ambil gambar itu, kemudian nanti kumpul di sini, nanti kita akan sharingkan ke teman kita gitu ya, sehingga kita bisa menghayati, gitu ya, teman kita itu melihatnya seperti ini dalam penghayatannya, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Yang ini onset dulu, ya, nanti online ada juga, gitu. Ada? Kalau enggak ada, enggak usah lama-lama kan ya, ke sebelah ya. Ambil gambar, terus balik sini, nanti kita bagi dulu. Kita yang ya jawaban itu, iya betul. Begitu ya, nanti baru sampai di sini kita bagi dua grup untuk sharing ya, gitu ya. Silakan, saya tak ngomong dengan yang di Zoom. Sekarang yang di Zoom begitu ya, karena nggak bisa ngambil gambar begitu kan ya. Maka saya akhirnya menyiapkan begitu kan ya, menyiapkan beberapa ini kira-kira gambar yang bisa atau Allah ya, gitu ya. Allah yang seperti apa yang bisa Bapak Ibu sekalian hayati gitu ya dalam perjalanan ini bangsa Israel itu gitu ya, yang keluar dari Mesir itu seperti itu. Apakah Allah itu seperti seorang bapak gitu ya, itu bukan Allah bapak bukan ya, tapi Allah yang seperti seorang ayah atau bapak gitu kan ya, atau Allah yang seperti sahabat, Allah gembala, Allah hakim, Allah pelindung, Allah raja, Allah guru, atau apa gitu ya yang Anda hayati begitu, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan enggak yang
di Zoom. Ya, Om Enda. Oke ya, jadi nanti kira-kira pilih aja atau oh saya menghayati waktu saya mendengar kemarin dari kemarin tentang Israel gitu ya yang ditolong oleh Allah gitu ya bahwa oh Allah itu adalah Allah penolong gitu misalnya gitu ya. Terus nanti di-sharingkan ke teman-teman di situ begitu ya. Seperti itu. Nanti gantian. Jadi habis Oma Enda ngomong, nanti Tante Liliana ngomong, habis Tante Liliana ngomong, nanti Galaxy S21 ngomong. Galaxy S21 ngomong, nanti Galeri View ngomong gitu ya. Gitu. Seperti itu. Bisa ya? Gitu ya. Soalnya namanya Galaxy S sama Galeri View. Oh, aduh. Loh, kok jadi hilang loh. Oh, saya sedih. Oh, kok jadi hilang? Kan jadi hilang. Udah ya, jadi nanti apa namanya? Di-sharingkan begitu ya. Itu untuk yang di Zoom ya. Saya tak lihat yang di saya tak lihat yang di sana dulu ya, gitu ya. Thank you.
Sementara Bapak Ibu mengisi itu, saya tak sharing-sharing sama yang di Zoom gitu ya. Jadi gantian. Nah, jadi kan ini ada Tante Liliana, Oma Enda, sama Kak Nani ya. Nah, bolehkah kalau sudah dapat yang tadi itu, Allah yang seperti apa yang dihayati saat kita belajar tentang Allah yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, mungkin dari Oma Enda dulu. Ya, bagi saya Allah itu adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Oke, sip. Allah yang setia dan penuh kasih ya. Iya. Lalu Kak Nani. Atau Tante Liliana? Kak Nani. Oh, ya, Tante Liliana. Jadi Allah yang seperti apa kalau dari penghayatan Kak ya Tante Liliana? Allah sebagai Bapa, sebagai pelindung, sebagai atasan, sebagai pedoman, sebagai apa saja menurut saya. Ya. Karena, lengkap gitu ya. Karena kalau sebagai atasan mungkin kita tidak bisa mengeluh-mengeluh. Ntar malah diomelin ya. Tapi kalau sebagai bapak mungkin bisa kita mengeluh seperti kita kepada bapak kita sendiri. Tapi kalau sebagai memberikan contoh teladan gitu, mungkin atasan bisa. Ya, betul-betul ya. Kalau kita melihat gitu kan ya, Tuhan juga mengatakan bahwa aku telah mendengar keluhan bangsa Israel gitu ya, waktu memanggil si Musa gitu. Bentar. Jadi Allah yang mendengar begitu kan ya, mendengar. Kalau atasan enggak begitu ya, tapi ada atasan juga mendengar juga sih. Gitu ya. Ini kan. Ya, itu. Terus Kak Nani? Oh, mungkin masih mengajar ya, itu ya. Nah, kalau sudah ini mengisi yang ini ya. Yang paling kuinginkan dari hidup ini adalah titik-titik diisi. Terus nomor tiga itu aku takut akan gitu ya. Nomor empat, waktu aku masih kanak-kanak. Nah, ini bingung ya, waktu aku masih kanak-kanak gitu kan ya. Apa yang terlintas gitu. Waktu aku masih kanak-kanak, apa yang teringat gitu ya, ingatan. Ya, misalnya sendirian atau kesan yang muncul pada waktu kita membaca waktu aku masih kanak-kanak gitu ya. Aku masih kanak-kanak gitu ya. Iya. Oh iya, berarti itu yang mungkin kesan gitu ya. Ini apa yang muncul aja gitu ya. Seperti itu. Iya. Tuhan bagiku ialah gitu ya. Jadi ini ini apa yang kita hayati, kemudian kita mau share begitu ya kepada sesama kita. Udah ya, kalau sudah berdua dulu, misalnya berdua ini gitu ya, saling men-sharingkan yang nomor satu dulu. Nah, berdua saling men-sharingkan nomor satu. Kalau bertiga boleh, ya gantian, nah, kan gitu. Ya.
Kenapa? Itu. Jadi harus ada kenapanya. Tanya, Pak. Kenapa? Iya, kok jawabannya ketenangan. Iya, iya. Harus ini ya, ada kenapanya ya, gitu ya. Misalnya jawabannya apa, kenapa, gitu. Biar tahu. Ya. Ya. Tante Lydia nanti bareng ini ya, ya. Bertiga. Ini berdua, nanti ganti lagi. Nomor satu dulu, nomor satu. Ya. Jangan lupa kenapanya.
Oke ya. Nah, tadi kan sudah menjawab kan ya. Nah, jadi minta kesediaannya Oma Enda lagi. Kalau yang nomor satu, apa yang paling ku ingin dari hidup ini? Apa itu Oma Enda? Yang ku ingin dalam hidup ini ya? Iya, betul. Ya, itu saya ingin supaya saya tetap taat pada firman Tuhan ya, dan mempraktikkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Kenapa itu kok itu yang menjadi keinginan? Ya, karena Tuhan begitu sayang sama kita ya. Ya, Begitu ya, kasih ya. sama kita sehingga sudah mau Sudah seharusnya kita gitu ya. Anaknya Tuhan Yesus sampai disalib, dan seharusnya kita sebagai manusia ya, kita juga kalau ada orang yang berbaik hati kepada kita kan kita juga ingin membalasnya dengan baik gitu ya. Ya, betul. Betul, betul. Ya. Tuhan sudah Terima kasih. melepaskan kita dari dosa-dosa kita, dan sewajarnya seharusnya kita juga hidup sesuai dengan firman Tuhan untuk memuliakan namanya. Namanya ya. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Om Enda. Tante Liliana. Mama, kurang lebih sama. Oh, kurang lebih sama. Kalau iya, gitu. Hidup dalam Tuhan. Supaya kita nanti dipanggil, bisa pulang ke rumahnya. Oh, Istri, ya. Okay. anaknya. Gitu ya. Oke, dikenali, dikenali ya. Gitu ya. Iya. Oke, kalau yang nomor itu, tiga. Aku takut akan. Nah, itu, waktu kanak-kanak. Yang nomor tiga, aku takut akan. Yang nomor tiga, Tante Liliana. Saya Atau yang nomor tiga itu pertanyaannya apa ya? oh, atau nomor empat, gak apa-apa. Waktu aku masih Bukan kanak-kanak, itu. siapanya? Waktu kanak-kanak itu. Ya. Kanak-kanak melihat Tuhan itu sesuatu apa ya? Allah yang menciptakan kita luar biasa. Karena segala hal itu dia bisa lakukan gitu. Oke ya. Karena melihatnya adalah Allah yang luar biasa begitu Yan ya waktu masih kanak-kanak. Nah, kalau sekarang masih tetap sama kah atau malah dikuatkan atau gimana? Semakin dikuatkan. Ya, bahwa Allah memang menyatakan keluar biasaannya itu ya. Iya. Oke. Oke. Kak Nani masih itu ya, masih ngajar ya. Oke, ya Tapi itu saya dulu. boleh. Ya, Halo? ha? Ya, Ya. waktu masih Ada. kanak-kanak ya, saya tuh Nah, waktu ke gimana? sekolah itu kan diceritakan yang tentang Datan dan Abiram itu. Oh, ha. Bapak pada Musa kan mereka sekeluarga ya, di apa hanya di ada gempa apa tuh apa ya, tanah terbuka langsung semuanya masuk. Di situ saya pikir Tuhan itu kejam gitu. Oh, Waktu waktu itu itu ya, iya ya. ya waktu masih kecil gitu karena baru belum tahu. Tapi sekarang saya tahu bahwa Tuhan itu tidak kejam, tapi Tuhan itu Maha Kasih ya. Maha Kasih dan setia. Ada maksudnya gitu kan ya, Ya. dengan adanya peristiwa itu begitu kan ya. Ya. Kalau di Perjanjian Lama kan yang dihukum juga kan Ya, dirajam-rajam itu lagi gitu ya. betul. Disampaikan juga di situ. Dilemparin batu sampai mati gitu. Kalau yang bersalah itu. Allah kita juga Allah yang ini ya, tegas gitu kan. Ya, Seperti tegas itu. tapi penuh kasih. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya. Saya lanjut dulu ya, Om Enda ya. Ya.
Indonesia yang sudah diberikan oleh Jindo. Misalnya nih, Universitas Trisakti yang awalnya bernama Universitas PFRI, diprakarsai Shell Vedjan atau Vidus yang diberikan oleh Kuang Wanku dan Teresia Widya di Suryamsi. Ini menjadi bukti kalau Jindo juga berperan dalam membangun Indonesia di bidang pendidikan. Jadi jangan bilang ya kalau Jindo nggak ada jasanya buat Indonesia, karena yang baru tempatnya. Oh, ini bos. Kayaknya aja pelak. Iya. Oh. Jadi pelak. Oh. Oh, gitu ya. Jadi kayaknya oke, okay, jadi pelak. Iya. Ada satu apa? Sekolah minggu waktu itu ya. Dia buat ini. Gimana jadinya terbelahnya? Nah, jadi gini, terus saya bilang itu bukan terbelah, itu kelihatannya terbelah. Tadi jika apa namanya ada di sini satu, gitu. Bukan itu membohongi saya, gitu. Saya tidak mau, gitu kan? Nah, jadi bapak ibu sekalian, gitu kan ya? Nah, gimana caranya ini? Caranya saya kasih tahu. Jadi tetap ini ber. Belum sampai ke situ, Bapak sekalian saya mau tanya, kira-kira pernah nggak Bapak sekalian mengalami dalam hidup ini gitu ya, mengalami di satu titik ya, kita menghadapi tantangan yang begitu biasa, sekeras tentang ini, sedangkan kita tuh kita merasa bahwa kita tuh mimpi sendiri, pernah nggak pernah ya, nah terus gimana caranya melewati itu, bagaimana caranya apa namanya belah itu ya, menyelesaikan itu. Bukan sulap, bukan sidik. Wah, saya begitu ngeluarin pisau gitu ya, ada remaja, anak-anak gitu, langsung tapi bapak ibu sekalian ya, berapa kali gitu ya saat tantangan ataupun juga persoalan-persoalan itu muncul gitu kan ya, kita tidak mengingat ini dulu begitu kan ya, yang kita ingat itu masalahnya dulu gitu. Kita merupakan oh iya dia mau tutup wih begitu kan ya, ya gitu kan. Jadi, tapi kan sekali kita melupakan itu dan bukannya Allah yang suruh motong, enggak. Tapi bersama dengan Allah. Ini yang saya juga sempat alami waktu yang bulan lalu, gitu ya. Awal bulan lalu kan papi meninggal dan papi cuma itu kan ya. Dan mendadak, gitu loh. Mungkin papi meninggalnya sih enak, begitu kan ya. Udah langsung berangkat. Yang tinggal ini loh begitu kan, nggak persiapan begitu kan. Nah, selama perjalanan ke kedutaan kami itu ya, itu berat untuk melepaskan begitu kan. Tapi yang satu, dengan adanya orang-orang seperti ini, juga dekat di dekat.
dia tidak menyelesaikan, tidak menghilangkan duka itu, enggak. Tapi sehingga saya waktu kan saya sering main ini dari dulu, saya hayati lah. Kalau mau menghilangkan sudah langsung aja pulang ke 10, habis tuh langsung keluar gitu kan. Atau pindahkan aja lewat jalur apa namanya emas itu ya, jalur yang di pantai itu yang katanya banyak. Kalau itu udah Tuhan habis semuanya si masukan enak kok. Maaf ya, karena Tuhan tidak kelihatan. Oh, kalau iya, maaf di yang di rumah. Jadi nggak kedengeran dong dari tadi, gitu ya. Oh iya, ya jadi saya ulang gitu ya, maaf ya Bapak sekalian. Ini karena ada dua ini. Jadi yang pertama ada Allah yang menyertai. Tuhan tidak menghilangkan masalah, tapi Tuhan bersama kita melewati semuanya ini. Berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Seperti yang api dan tiang awan yang menuntun, memimpin bangsa Israel itu. Tuhan yang menyertai. Tapi pertanyaannya, mudah enggak melihat penyertaan Tuhan itu? Enggak mudah. Gitu. Nah, saya mau minta tolong Pak Sugi. Pak Sugi, boleh enggak berdiri di sini Pak Sugi? Kita mau melihat bahwa enggak mudah gitu kan ya, untuk melihat penyertaan Tuhan itu. Nah, Pak Sugi di sini, menghadap ke sana Pak. Terus pakai ini Pak, ya, matanya ditutup, nah, gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah, kalau kelihatan udah deh merem aja Pak, gitu ya. Merem aja gitu ya. Saya ada di belakang, persis di belakang Anda, begitu kan ya. Nanti David akan menahan Pak Sugi, gitu kan ya. Tapi kakinya rapet, kayak baris ya, gitu ya. Nanti tinggal menjatuhkan ke bawah, begitu. Ya jadi nanti tinggal jatuh aja begitu ya. Tapi tunggu aba-aba dari saya 1, 2, 3 gitu ya. Jangan tiba-tiba 1 saya belum siap terus kemudian jatuh. Nanti kita dua-duanya jatuh begitu ya kan. Oke ya, begitu. Siap. Oke ya. Kan Pak Sugi percaya kan ya, gitu ya. Om David gitu ya, sering ketemuan gitu kan ya. Enggak mungkin kan gitu kan ya. Ini ya gitu ya. Nah, nanti kalau saya bilang 1, 2, 3 gitu ya. Nanti saya pasti akan tahan seperti ini, gitu ya. Oke, siap ya. Ketiga, nanti menjatuhkan diri. 1, 2, 3. Wah. Itu tadi itu ya? Oh, belum. Kok belum? Coba sekali lagi. Jatuh aja, gitu ya. 1, 2, 3. Oh, oke. Ya, tepuk tangan. Terima kasih, Pak Sugi. Oke ya. Ini kok ada ini? Lulu. Ini dari mana ini? Oh, ini. Oh, ya sudah ya. Terima kasih Pak Sugi. Karena tadi yang enggak ada ininya ya. Jadi karena Pak Sugi dapat ini. Oke. Kan enggak ada yang menang gitu kan ya waktu itu ya. Jadi kok tadi kan Pak Sugi kok ini Pak Sugi, padahal saya di depan, kok tiba-tiba mau itu? Oh udah tahu, oh udah punya pengalaman gitu loh. Ini loh gitu kan ya. Kalau kita udah punya pengalaman bersama dengan Tuhan gitu ya, meskipun oh apapun itu gitu kan ya, kita tahu gitu ya. Ingat ya, waktu itu Tuhan tolong, pasti juga Tuhan akan menolong gitu. Meskipun caranya mungkin berbeda. Tapi yang belum tahu pasti, kalau yang biasanya saya yang belum tahu gitu ya, dia pasti akan ngomong, loh Kak David, ini saya
apa namanya, jatuh ke depan apa jatuh ke belakang gitu kan ya. Loh, jatuh ke belakang lah, kan Davidnya di depan kok gitu ya, gitu kan. Jadi nah kadang-kadang kita percaya kak gitu ya, kan saya kenal ini kan ya, pembicara lagi nggak mungkin mencelakakan ini ya pesertanya gitu kan ya. Oh iya gitu kan ya, tapi begitu dia tahu bahwa kak Davidnya kok di depan gitu kan, gitu padahal sudah ada yang jaga yang lain gitu kan, seperti itu. Jadi tidak mudah gitu kan ya, dengan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup menolong kita melangkah lebih tegap bersama dengan Tuhan gitu. Nah terakhir, aktivitas kita terakhir nih, jadi Bapak Ibu sekalian gitu ya, baik yang di sini maupun yang di mana, di online gitu kan ya, nanti kita akan mengisi ini dulu gitu ya. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya, nomor 4 begitu. Tapi yang pertama ini ya, yang pertama adalah pikirkan 5 peristiwa yang menyenangkan dalam menyenangkan yang pernah terjadi dalam hidup saudara gitu ya. Mau umur berapapun terserah gitu ya, tapi pikirkan gitu kan ya, 5 peristiwa yang sampai hari ini itu masih keinget gitu ya, 5 peristiwa. Bentar, saya bagikan ini dulu. Itu ya, ini ditulis di sebelah kalau yang di rumah itu ya, kan kemarin kalau nggak salah semalam Kak Nani minta tolong disiapkan kertas begitu kan ya. Nah sekarang ditulis aja 5 peristiwa di kertas itu gitu ya. Kalau yang Bapak Ibu sekalian tulis di sini, sisi sebelah sini, 5 hal, 1, 2, 3, 4, 5, kecil-kecil aja deh gitu ya, kecil-kecil ya. Menyenangkan, betul, yang menyenangkan dalam, yang terjadi dalam hidup saudara. 5 peristiwa, kan panjang kan gitu ya, kehidupan Bapak Ibu gitu kan ya. Nah, ada 5 peristiwa yang menyenangkan, sampai hari ini pun gitu ya, kalau kita mengingat gitu ya, oh itu sungguh bahagia gitu, puji syukur begitu. Yang di mana, di Zoom juga bisa menulis di kertas yang ada 5 peristiwa hidup yang menyenangkan yang pernah terjadi dalam hidup saudara. Enggak usah berurutan, enggak apa-apa. Ya, seingatnya aja. Oh, apa-apa. Sudah? Belum ya? Kalau nggak cukup bisa dibaliknya ya. Yang menyenangkan. Udah? Ada yang sudah dapat 5 itu dan terada 5 sudah, oke, 4, oh ya 4 ya, yang satu ya. Nah kalau yang sudah 5 gitu kan ya, dikasih scoring gitu ya, dari angka 1 sampai 5 itu yang paling bahagia,
4 bahagia, 3 ya bahagialah gitu ya. 2 makin ke ini bahagia gitu. Kalau yang 5 itu bahagia banget gitu. 4 itu ya bahagia gitu. 3 tambah lama tambah nih bahagianya. Memang bahagia tapi di antara 5 itu enggak, belum. Jangan dikasih itu. Ditaruh di pinggirnya ini, yang di sisi sebelah sini tadi itu ya. Di sisi yang satu ini ya. Di sisi sini ya. Iya. Ya, misalnya satu, oh bukan urut begitu enggak. Jadi 1-5. Misalnya yang nomor satu, peristiwa pertama dan peristiwa kedua itu bahagia gitu ya. 4-4 itu juga boleh gitu. Jadi tidak harus... yang mana yang 5, yang mana yang 4, yang mana yang 3 gitu. Enggak gitu kan ya. Tapi skor ya, kasih skor makanya, kasih skor. Bukan diurutkan. Kalau sudah juga, buat yang ini juga. Pikirkan 5 peristiwa hidup yang tidak menyenangkan gitu ya, atau menyedihkan gitu kan ya. Atau yang mungkin melukai hati, sampai melukai hati, yang pernah terjadi di dalam hidup saudara. Nah. Di belakangnya, di baliknya aja kalau nggak cukup ya. Di baliknya. Mau di situ juga boleh kecil-kecil gitu. Ya, 5. Gitu. Kalau yang di Zoom juga setelah 5 terus kemudian di scoring. Terus kemudian pikirkan 5 peristiwa hidup yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi dalam hidup saudara. Itu juga nanti di scoring ya, -1 sampai -5. Itu -5 yang lebih sedih gitu kan ya. Dibandingkan -4, -3 tambah lama kesedihannya -1 gitu. Di score. Kasih musik juga nggak apa-apa. Nah, terus nanti yang agak ribet itu adalah terjadi pada tahun berapa itu. Nah, kira-kira saja. Atau usia, kalau nggak tahun, usia. Usia berapa? Karena kalau di grafiknya kan ini apa 0 tahun gitu ya. Nanti di usia berapa kira-kira? Di kira-kira aja nggak harus tepat gitu ya. Karena kita mau melihat perjalanan kita. Jadi nanti bentuknya kan gini, peristiwa menyenangkan, tahun nilainya berapa. Peristiwa yang tidak menyenangkan, tahun nilainya berapa. Kalau
Ada yang sudah gitu ya, ini tahunnya berapa, nilainya berapa kira-kira. Terus nanti bisa ke yang nomor 2 gitu ya. Ini misalnya saya isi itu 5 tahun sampai 35 tahun gitu ya. Nah, yang tadi kejadian yang membuat semangat atau menyenangkan itu di atas gitu ya. Nah, nanti kan misalnya usia saya usia 6 tahun gitu kan ya. Oh, ulang tahun itu dirayakan sampai hari ini ingat, taruh di sini misalnya. Nah, itu 5 tahun ya, 6 tahun lah, 5 atau 6 tahun gitu. Terus kemudian nah itu ya, itu pengaruhnya kan sangat menyenangkan. Mungkin karena kecil ya. Itu. Terus ini waktu itu kalau nggak salah di ini dijagain. Oh, yang ini yang dijagain. Yang di atas ini dijagain sama saya gitu ya. Saat ada anak nakal mengganggu saya. Wah, itu benar-benar satu peristiwa yang berkesan karena disitulah saya merasakan Tuhan itu sudah tahu saya sebelum seluruh keluarga saya itu jadi Kristen gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, tapi pada waktu mahasiswa terus kemudian saya suruh buat kayak begini, saya baru menyadari bahwa oh, sebelum saya mengenal dia, dia telah mengenal saya terlebih dahulu. Dan melalui itu yang hanya menjaga dan meletakkan tangannya di pundak saya merasakan bahwa oh, Tuhan yang melindungi saya saat itu. Gitu. Terus ini ulang tahun kalau salah yang ini. Gitu. Terus ada juga yang ini ya, 10 tahun ini. Saya dipermalukan di depan umum gitu kan. Waktu itu memang kalau di, saya kan asalnya Pasuruan gitu ya, kota kecil, ada pawai, kok 17-an ada pawai baris berbaris gitu kan ya. Ada apa mobil bunga-bunga gitu kan ya, pada waktu baris-baris, saya lemparin batu gitu ya. Jadi yang baris jadi, kena batu gitu kan ya. Sama sepupu saya gitu kan. Eh, gak taunya yang dimarahin saya gitu ya. Yang sepupu saya kabur duluan. Nah, cumanya bukan hanya dimarahin gitu kan ya. Tapi ini, kalau dulu kan masih kecil gitu kan ya, anak desa di kecil gitu ya, di kota kecil gitu kan ya. Kalau pakai celana ya celana doang gitu kan ya, nggak pakai daleman gitu ya. Langsung diplorot sama ibu-ibu, itu tetangga juga padahal lo gitu ya, diplorot sama gitu, langsung ngomong putih-putih gitu ya. Gitu. Wah, saya nggak berani beranjak dari manapun gitu ya. Wah, itu saya sampai, aduh Tuhan gitu ya. Waktu itu sih belum tahu gitu ya, gitu ya. Malu banget gitu kan ya, nggak bisa bergerak. Sampai akhirnya sepupu saya balik lagi, ayo Fit, kamu dipanggil mami, ayo, itu digeret baru. Wah, di rumah saya nangis, nangis-nangisnya gitu kan, dipermalukan gitu kan, seperti itu, pengaruh gitu kan. Terus ini lulus kalau nggak salah, ya lulus SMP apa-apa gitu. Terus ini mama papa bertengkar, pernah sampai mau cerai gitu. Terus yang ini tuh umur 17-an ya. Ini saya ini apa namanya dari SMP itu saya mulai aktif banget di remaja gitu. Remaja terus SMA di sekolah minggu gitu ya dan terus aktif gitu. Ini yang paling ini nih saya lupa nih gitu ya. Nah. Jadi terus kemudian kita buat ini gitu. Nah. Buat grafiknya seperti itu. Begitu. Dari yang tadi kisah-kisah Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terpenting bukan grafik, oh bagus gak ya grafik saya, bukan gitu ya. Gitu ya. Oh, grafik saya kok ini dibawa terus gitu ya, enggak gitu ya. Tapi yang penting adalah gitu, pertanyaan nomor 3 itu di mana Tuhan saat kejadian atau peristiwa-peristiwa itu terjadi, baik senang ataupun sedih gitu. Dan apa maksud Tuhan mengizinkan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Itu. Dan apa yang kira-kira Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Itu. Ya. Nah, kira-kira dari situ, gitu kan ya. Apa yang Bapak Ibu sekalian nanti lihat di situ. Setelah ditaruh,
gitu ya, kira-kira oh ini titiknya di sini ya, kira-kira grafiknya seperti apa. Terus di mana Tuhan dalam setiap peristiwa itu, sewaktu kita melihat perjalanan, ini kan perjalanan kita kan ya, gitu ya. Nah. Di manakah Tuhan dan kenapa Tuhan melakukan itu? Nanti kalau sudah dititik-titikin gitu kira-kira, terus kemudian tahu gitu kan. Nah, nanti di-sharingkan apa yang Anda lihat dalam perjalanan Anda gitu ya. Di mana Tuhan dalam perjalanan Anda? Dan apa peran Tuhan di situ? Dan bagaimana kitanya gitu kan ya. Mungkin kita bisa menemukan enggak taunya saya juga sering kali nakal gitu ya. Seperti bangsa Israel sering protes gitu kan ya. Gitu. Nah, kita akan lihat di situ. Ya. Ini enggak usah, langsung ini aja. Kelompok yang pertama ya, berlima tadi ya. Apakah Anda melihat di mana atau di saat apa saat saja Tuhan hadir gitu ya. Terus apa yang Anda lihat dalam perjalanan Anda sampai sejauh ini? Kalau sudah, boleh saling sharing ya, gitu ya. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Iya, berlima. Soalnya kan berlima. Tadinya kalau misalnya 12, mau berempat. Tapi ini kan cuma 9, jadi udah berlima aja. Berlima dan berempat ini ya. Thank you.
Ya, buat Oma Enda dan Tante Liana gitu ya, nanti bisa melihat gitu kan ya, bagaimana Tuhan itu hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Dan sebenarnya tadi kata Pak Sugi gitu ya, ada berkat yang pemeliharaan yang selalu ada gitu kan ya, selalu ada gitu. Tapi kadang-kadang kita itu terfokus pada hal-hal yang puncak terus turun puncak gitu ya, padahal Tuhan itu selalu menyertai dan memelihara kita. Nah, untuk menutupnya kita akan menaikkan satu pujian. Kola ya Tuhan surya hidupku. Cuma sebelum itu ya, nanti Bapak-Ibu sekalian sebelum pulang gitu ya. Mana ya? Bentar. Oh, ini. Nah, saya suka ini. Kalau guru-guru sekolah minggu sudah tahu nih ya. Jadi ini tuh balon yang dipukul itu bisa berdiri gitu kan ya. Tapi ini versi kecil. Jadi kalau yang ini jangan dipukul, disentil gitu ya. Kalau disentil-sentil dia mau guling kayak gimana pun tetap berdiri gitu ya. Karena dia punya dasar yang kuat gitu. Meskipun apapun peristiwa dan tantangan Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan hidup gitu ya, marilah kita tetap berdiri bersama dengan Kristus gitu kan ya. Nah, ini untuk mengingatkan hal itu gitu ya. Meskipun kita dihembus, disentil kiri kanan gitu ya, goyang kemana-mana, tapi kita tidak akan jatuh tergeletak gitu ya. Kita akan tetap. Nanti Bapak Ibu sekalian pas pulang boleh pilih satu gitu ya, buat kenang-kenangan gitu ya. Nah, nanti yang di rumah dikirimin ya, kan Oma Enda sama Tante Liliana ya gitu kan. Nah, nanti ini dikirimin ini ya Tante Oma Enda gitu ya. Iya, ya nanti dikasih ya. Kan rumahnya dekat gitu. Jadi nanti saya antar juga boleh gitu ya. Oh, doa pagi ya, doa pagi. Doa pagi itu bangunnya itu saya. Mending saya antar. Ya, nanti dikasih ini ya buat mengingatkan kita gitu ya, supaya kita tetap berdiri teguh ya di dalam Tuhan dan tetap setia gitu. Nah, mari kita nyanyikan untuk menutup malam hari ini. Ada suara. Enggak punya ya? Kok enggak ada yang masuk ya? Bentar ya. Iya. Coba kak dari sini. Iya. Sudah hidupku. Yang ikut ini, asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam, dan kau ku kenal. Di hadiratmu, jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapakku, aku anakmu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan. Bagaimana kami menghayati Tuhan yang memelihara, menjaga dan menyatakan dirimu kepada bangsa Israel. Tuhan juga yang menyatakan dirimu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami juga boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami.
Dan biarlah melalui hal yang kami boleh ingat, melalui setiap pengalaman-pengalaman dan kesaksian-kesaksian karya Tuhan dalam kehidupan rekan-rekan kami, Tuhan, itu mengingatkan kami juga untuk terus setia dan melangkah dengan mantap bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami senantiasa, supaya kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan akan menyertai perjalanan kami masing-masing, dan Tuhan juga yang menyertai perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Dan biarlah kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, untuk kami nyatakan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, Tuhan berkati. Saya serahkan. Oh ya. Terima kasih Pak Kak David yang sudah memimpin PA pada malam hari ini, admin, Kak Saur, dan kita semua teman-teman pada malam hari ini bisa hadir. Yang onsite juga terima kasih sudah hadir. Online maksudnya. Untuk nanti kita ketemu lagi di bulan Januari, tanggal 4 Januari. Dan kita akan melanjutkan PA kita. Kita akan membahas kisah para rasul. Ya, nanti akan yang memimpin itu Ibu Pendeta Novita, MC-nya Penatua Yohanes. Semoga nanti diingatkan kembali. Nah, itu aja. Sampai ketemu bulan depan. Nah, kita akan foto bersama dulu ya, baru ini. Ayo. Udah ambil aja dulu.